So, ring booms, kuyo, what's up baby, welcome back with me again Denzil di Game Stumble guys lagi ya guys ya. Pada video kali ini aku akan memberikan kalian informasi atau bocoran update versi 0.66 yang ada di close beta ya guys ya. Apa aja itu? Sebelum mulai jangan lupa kalian untuk klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu ya guys ya. Respect semuanya yang udah klik tombol like dan subscribe. Kita langsung aja ke bocoran pertama dari skinnya guys ya. Let's go. Oke guys, jadi sedikit info Stumble guys kali ini kolaborasinya dengan Motu Master of the Universe ya guys ya. Yang biasa-biasa ada di meme seperti ini. Nah di meme-meme seperti itu dia kolaborasinya sama ini sekarang guys ya. Dan untuk skin-skinnya cukup bagus. Kita langsung aja ke bocoran-bocoran skin ya guys ya. Walaupun kalian udah tahu dari leak berak sekebon gaming ya guys ya. Oke, untuk skin pertama itu ada Calamil Billy guys, skin cowboy. Tumben banget Stumble guys, update skin common lagi guys ya. Lanjut di Epic ada Man at the Arms bro. Oh my god, bawa gada ya guys ya. Skin, waduh ini skin apa lagi guys. Skin mitologi, mitologi, monster mitologi bro. Ada Beastman, ada Stratos, my god guys, keren-keren anjir. Ada ENT, ya guys, skin pohon gaming. Lalu itu ada skin Seamus of Luck atau skin apa nih guys? Skin ini Clopper ya guys, Clopper apa tuh? Oke, di legendary ada Prince Adam ya guys ya, Pangeran Adam. Lalu itu ada Tila, T-E-L-A, apa nih bacanya gimana guys? Ada Evil Lyn. Keren-keren ya guys ya update kali ini. Ada Trilops, Tricyclops guys, Cyclops, Cyclops Gaming kah? Terus ada Es Krim guys, 3.14. Waduh, ini pi ya guys ya. Ini rumus matematika nih guys. Ada Banana guys, Brian Monyet guys, bener the real monyet cok. Ada pohon sakura juga di sini bro. Lalu itu ada Samrock. Oke kita lanjut di mythic ada He-Man bro. Oh my god, ini mirip Hercules gak sih bro? Skinnya mirip Hercules guys, keren banget. Lalu itu ada Orko. Woi. Ada juga Silly Ghost. Wih, angsa guys. Angsa kayak Freddie Mercury anjir. Ada Goodless Mac Krugelsom. Aduh bacanya gimana tuh guys. Wah keren bro. Kita lanjut di spesial. Di spesial ada, ada skin Sandstorm. Wah ini bau-bau skin turnamen egg nih guys. Hadiah turnamen egg bro. Terus ada The Soul Cyrus. Nah ada Saint Clator ya guys ya. Skin meme nih guys. Emang biasa dipakai-pakai di meme seperti ini guys. Nah gitu ya guys ya. Terus ada Hordak, Hordak Gaming. Ada juga Mecha T-Rex bro. Wih keren guys. Ada Turbo Max Speedy. Dan terakhir ada Polygon guys ya guys ya. Wih keren banget Stumble guys. Bot versi berlian-berlian poligon gitu ya guys ya. Dan itu semua untuk skin. Kita lanjut. Kita lanjut di emote, ada emote baru guys ya. Mungkin taunting-taunting kayak gini kalian ya nanti lihat aja sendiri. Ada satu emote baru yaitu emote pedang bro. Woi. Ini dimana kalian bisa memukul seperti emote tinju tapi ini 360 guys, 360 derajat guys emotenya guys. Kayak tornado gitu srot. Wah, nanti kita harus coba dapetinnya. Lanjut ke animasi ya sama aja kayak tadi guys. Wih portal. Wih keren gaming ya guys ya. Nah itu dia animasinya ada 1, 2, 3, 6 ya guys ya. Ada 7 animasi dan di footstep apakah ada yang baru. Wih ada yang baru guys. Jejak kaki lumpur. Dan juga jejak kaki. Widih, apa ini keren banget. Creepy Porak. Woi, ada juga Batman, guys. Jejak kaki Batman. Ada Doom Seeker dan juga ada Sengketon. Oh my god, ini anjir. Yaudah guys, itu semua yang ada di customize ya, guys ya, dari skin, emote, animasi dan juga footstep ya, guys. Ya gimana? Keren-keren kah? Buat kalian suka jangan lupa di klik tombol like terlebih dahulu guys. Let's go. Ini untuk workshop tidak ada yang baru ya guys ya. Yang baru seperti yang aku sebutkan kemarin di live streaming, ini ada sistem level kali ini guys. Jika kalian naik level kalian akan mendapatkan hadiah-hadiah yang
ya lumayan bagus. Nah, dan di akhir kalian akan mendapatkan skin spesial yang harganya ini mahal banget di gacha, guys. Sekali gachanya 500 gem, bro. Yaitu skin TP Man ya, guys. Kalian bisa dapetin secara percuma dengan naikin level sampai level 70. Dan untuk reward board, bot reward box. Wah, ini ada skin spesial, ada skin ini. Ini nggak tahu, guys, reward box worth it atau tidak ya, guys, ya. Gimana ini cara unlocknya, bro? Ini unlocknya setiap naik level atau gimana? Aku juga nggak tahu ya, guys, ya. Itu untuk Tumble Journey. Dan di sini kalian mendapati map baru ya, guys, ya. Yang dimana mapnya cukup keren dan unik, bro. Kita langsung aja, wait. Tapi kita gacha dulu, guys. Aku pingin gacha dulu. Namanya pedang baru ya, guys, ya. Skin emot pedang baru ini dulu, guys. Coba gacha sekali. Apakah the real Hoki Gaming sekali gacha dapat, guys? Waduh. Oke, dapat animasi portal ya, guys. Aku mau coba gacha dulu, guys, untuk dapetin skin pedang. Skip. Sword spin, let's go. Teori skip. Anjir, berak sekebon langsung dapat. Oke, selanjut di sini ada map baru yang cukup keren dan juga panjang ya, guys. Yang tadinya aku kira mirip Stumble Up, tapi mapnya di sini map race ya, guys. Ada mekanik-mekanik baru. Itu mapnya namanya apa? Kita langsung aja. Nama mapnya yaitu Race for Eternia ya, guys, ya. Wah, keren banget ini. Balapan untuk Eternia, guys. Ayo kita coba. Mari kita coba. Wih, Race for Eternia, guys, ya. Di sini banyak mekanik baru ya, guys, ya. Nanti shortcut-shortcutnya aku upload video terpisah, bro. Di sini kalian bisa menghancurkan blok-blok seperti ini, guys. Lalu itu di sini ada seluncuran seperti super slide. Oh my god. Hop. Anjay, ngedrip. Ini jalan normal dulu, guys, ke situ shortcut, bro. Nah, normalnya kalian lewat sini, guys, ya. Terus ini ada yang namanya apa tuh? Trampolin, guys, trampolin. Widih, enak banget, guys, seluncurannya, guys. Cepat. Nah, kalian muncul langsung di sini, coy. Itu kalian tinggal lurus aja. Ini jalan biasanya, jalan yang nggak ngancurin blok ya, guys, ya. Ini jalan biasa ke sini, coy. Hop, nice toh. Hop. Anjas. Dan di sini ada mekanik baru yang namanya teleport, guys. Jadi kalian bisa teleport dari sini ke atas sana yang gambarnya sama nih. Ya, aku jelasin, guys. Nah, yang gambar gini biru ini teleport ke depan ya, guys, ya. Kalau gambar api ini ke belakang, bro. Oh. Jadi dia balik lagi ke belakang, bro. Nah, ini ke depan teleport. Kalau yang api ini ke belakang. Ke tempat checkpoint, bro. Oh, ke situ, anjir lah. Jadi kalian pastiin teleportnya ke yang warna hijau ini ya, guys, ya. Dan di sini kalau kena lumpur atau air-air ini kalian nggak akan mati, guys. Tenang aja. Cuman kalian akan ke slow seperti di efek-efek di jungle roll ya, guys, ya. Di sini kalian tinggal teleport ke portalnya. Nah, di sini. Tuh, finishnya di depan, guys, ke kastil itu ya. Di sini ada efek yang keren banget, cok. Wah. Keren, guys. Kapan lagi, guys, ada efek jatuh ya, guys, ya. Jatuh dari tempat tinggi mungkin itu. Tuh, ada teleport lagi di sana, bro. Teleport langsung ke atas sana, guys. Kalian kalau mau teleport, lihat juga ininya, guys, lubangnya, guys. Bisa teleport ke sana, tapi kita coba lewat sini, guys. Nah, ini jalan biasa ya. Jalan-jalan normal, cuy. Nih. Aku kasih aduh, anjing. Aku kasih gambaran jalan normal, guys. Apakah kalian menemukan shortcut? Nah, ini checkpoint di sini. Nah, kalau ini ke belakang, tuh. Ke tempat yang jauh, guys. Nggak tahu apa maksudnya, guys. Tapi ini ke belakang. Nah, pokoknya yang gambar api atau larva itu ke belakang. Yang hijau itu ke depan teleportnya, guys. Oh. Jalan yang benar pilih yang hijau ya, guys, ya. Duh, anjir. Di sini juga ada tangan, guys. Tangan para ini. Tenang, chill. Hati-hati, guys. Ini tangannya kayak yang di itu, bro. Tempel apa, lupa lagi namanya. Dan di sini finishnya ya, guys, ya. Ini kita coba kena tangan. Tuh, mental gitu, guys. Lost tempel ini kayak lost tempel gitu, bro. Cuman mekaniknya tangan ya. Bukan mekanik duri-duri itu.
Wah, di sini agak sulit, sulit guys. Dan ini dia garis finishnya guys ya. Hey, 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 lumayan keren cuy mapnya. Banyak mekanik dan shortcut-shortcut yang harus kalian temukan guys. Mungkin nanti aku coba di video terpisah ya guys ya, untuk shortcut-shortcutnya ya guys ya. Itu dia map baru Race to Eternity ya bro ya. Oke guys, di sini aku akan mencoba membandingkan 3 emote spesial ya guys ya, dari tinju, karate, dan juga emote spesial pedang baru. Dan untuk tinju mungkin kalian udah tahu bro, cuman bisa kena satu orang kayak gitu ya. Terus itu untuk karate ya 11-12 sama tinju bro. Eh gak kena. Untuk karate ataupun spatula ya guys ya 11-12 tuh kenanya satu orang. Tapi untuk emote pedang ini guys, boom tuh, orang-orang di sekeliling ini bisa kena coy. Kita tahu di tengah luar, dan kita kena efek negatif yaitu stun guys. Wah, aduh anjir, ada stunnya ya bro ya, ada ini minusnya, minusnya sih. Yo pandus, gimana pandus, pandus. Aduh mereka pasti jatuh. Oh ada yang selamat, ada yang selamat. Oh pandusnya gimana nih cuy. Tuh no, malah ngerem. Wah nggak bisa punch boost bro. Wah beda mekanik guys. Kita malah kena efek negatif yang stun itu ya guys ya. Dan itu ya, kalian dapat gambaran emote spesial pedang baru ini ya guys ya. Dan mungkin video bocoran stumble guys versi 0.66 cukup sekian dulu ya guys ya. Oke guys, jadi itu dia bocoran stumble guys update versi 0.66 dari skin, animation, footstep, dan juga emote baru ya guys ya. Dan ada juga map baru yang namanya Race to Eternity bro, map yang cukup panjang dan juga pasti menyenangkan ya guys ya. Segitu dulu video kali ini, jangan lupa kalian untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Respect semuanya udah klik tombol like dan subscribe. Denjil signing out. Terima kasih semuanya udah nonton video kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye.